Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini Bang Iwan kembali hadir tentunya menyapa teman-teman semuanya dan seperti biasa nih mengulas seputar dunia bilah ya. Pada kesempatan kali ini seperti yang tampak pada layar teman-teman, di sini adalah bilah dengan panjang bilah yang model Zambia ini sekitar 18 cm dan yang model Jagal ini 20 cm. Terbuat dari baja perlawas, ini stok dari gudang Bang Iwan ya. Ini produksi tahun 2022, di mana sarung kulitnya terbuat dari kulit sapi ya. Dan ini tebal ya teman-teman, bukan kulit sapi tipis ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Iwan yang biasanya jual 250 ribuan, karena ini stok di gudang tahun 2022, di sini ditawarkan cukup dengan harga Rp185.000 saja dengan polis satin yang mata bilahnya sudah dikondisikan menjadi sangat-sangat tajam sekali ya teman-teman. Baik, ini bilahnya terbuat dari baja per lawas di mana pernya tidak teridentifikasi apakah bekas per mobil Jeep ataupun mobil lain ya. Lalu kemudian handle-nya dari kayu sonokeling dengan disematkan sebuah duralium ya, seperti ini duraliumnya. Ada gat-gatnya dari duralium juga disematkan di sini pin mozaik ya, teman-teman, dua sisi tentunya pin mozaik ini. Nah, seperti ini ya. Ada dua sisi. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu di sini coba kita langsung uji ketajamannya sejauh mana ya yang model Jagal dan juga Zambia ini. Cukup dengan Rp185.000. Worth it tidaknya menurut teman-teman, silahkan dinilai sendiri ya. Langsung aja kita uji ketajamannya, untuk itu jangan kemana-mana, salam Top Marco Top. Baik teman-teman, langsung aja nih kita uji satu persatu ya sejauh mana ketajamannya. Pisau dengan harga big sale 185 ribuan ini. Dimulai dari yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Yang pertama apakah sudah streset brevet. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sih gaya santai aja teman-teman. Ini hati-hati ya, mata bilahnya udah top marco top. Wih, angin. Waduh, goyang karawang nih anginnya teman-teman. Streset brebet, top marco top ya. Oke, lanjut untuk yang kedua ini. Apakah sudah streset brebet? Ini baru dipoles-poles ya teman-teman, jadi nanti bisa kelihatan nih pada mata bilahnya bekas polesan ya, supaya tajamnya menggigit dan juga top marco top. Ini yang kedua nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Streset brebet. Luar biasa ya top marco top. Dan berikutnya yang model Zambia ya, ini untuk hunting dan lain sebagainya mantap nih teman-teman. Dan mata bilahnya sudah super slim sekali ya. Untuk tebas-tebas ringan pun masih bisa ini. Kita uji di tisu apakah top marco top. Bismillahirrahmanirrahim. Nempel sedikit. Streset brebet. Nah seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman. Luar biasa ya. Udah super tajam ya. Oke, lalu kemudian yang terakhir nih teman-teman, apakah ini pun sudah top marco top ketajamannya ya. Ini kalau udah kena tisu teman-teman, ke plastik ataupun ke apa namanya kertas sudah sereset brebet ya. Sereset brebet, luar biasa ya. Baik teman-teman, harganya cuma Rp185.000 ya. Untuk itu buruan japri Bang Iwan, stoknya cuma ada 4 ini. Langsung japri Bang Iwan aja ya. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.